dunia musik tanah air kembali diselimuti dengan kabar duka. Kabar tersebut datang dari pemain bass band rock Bumerang, yakni Hubert Henry Limahelu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Hubert Henry Limahelu. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat basukara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Siapa di sini yang masih setia mendengar lagu-lagunya Bumerang? Ya, abang yang satu ini merupakan seorang musisi tanah air berdarah Maluku yang sukses bersama grup musiknya adalah Hubert Henry Limahelu, merupakan seorang basis dan vokalis yang mengisi formasi dalam salah satu grup musik rock paling legendaris di Indonesia ini. Selain sebagai personil, Abang Henry juga merupakan sosok penting di balik pendirian grup Bumerang tersebut. Di era 90-an, musik rock menjadi sangat diminati. Mungkin bisa dikatakan sama seperti yang dialami musik pop saat ini yang begitu digilai. Bumerang yang sebelumnya bernama Los Angel ini dibentuk persis di tahun 1991, yang kala itu pula langsung mencuri perhatian pecinta musik tanah air melalui banyak panggung festival musik rock ketika itu. Abang Henry sendiri lahir di Surabaya, persis di tanggal 8 September di tahun 1967. Dan di tanggal 24 April 2021 kemarin, dikabarkan bahwa Abang Henry meninggal dunia. Kabar meninggalnya Hubert Henry Limahelu ini diunggah oleh akun Instagram Bumerang Official pada Sabtu 24 April 2021. Dengan foto bergambar hitam putih yang bertuliskan "Selamat jalan Hubert Henry Limahelu. Semua kisah dan karyamu akan selalu menjadi warna untuk kami semua. Semoga kembali dalam lindungan Tuhan di surga." 8 September 1967, 24 April 2021. Itulah sedikit informasi tentang Hubert Henry Limahelu. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.